Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal. Pembangunan turap dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Tidak hanya dengan ujung-ujungnya saja, tapi saya yakin kasus ini Pak Berdarah potensial ya, Pak Lurah ya. Karena saya yakini bahwa jangankan yang muda, kalau saya berpikir begini, ini Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh begini aja rajinnya begini nih, rajin. Saya dari dulu itu menilai RW8 itu rajin dari dulu.